melewati ya, diabadikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari penutupnya. Kita ketahui akhir-akhir kehidupan beliau ini mengabdi di NU, insya Allah apa yang beliau lakukan menjadi amal soleh yang mengantarkan almarhum mendapatkan kesembuhan, memang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita beristighfar 3 kali untuk almarhum, untuk diri kita, untuk keluarga kita yang telah wafat, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan pembacaan talqin yang kita tutup dengan doa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.